Bismillah. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubiler Kuliner Bikin Ngiler. Yuk makan yuk. Jadi ceritanya nih, gue kangen banget sama yang namanya kebab Turki asli Abi Mustafa guys. Udah berapa bulan gue gak makan itu kebab guys. Ini kangen sekangen-kangennya. Maka dari itu gue mau coba membuat kebab Turki ala Kubiler. Wow. Ini walaupun gak sama, tapi itu bisa mengobati kekangenan gue untuk makan kebab yang asoy banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita buat kebab Turki ala Kubiler. Yuk masak yuk. Oke guys, ini dia nih bahan-bahannya. Yang pertama ini ada kulit kebabnya. Nih kulit kebabnya. Ini gue bikin ada ukuran besar, sedang, sama kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat kulit kebabnya, di sebelah sini klik aja langsung. Ayam yang sudah dimarinate. Tuh. Nah, ini untuk resepnya juga sama di video tersebut ya guys. Kemudian sayurannya ada salada, tomat, sama bawang bombay. Nah, sekarang kita siapin dulu ya semuanya ya. Buat yang kecil-kecil ya. Sip.
Kecil. Yang kecil, guys. Yang sedang. Lagi nih yang sedang. Waduh, nggak bisa ditutup. Biarin lah. Jumbo, gokil. Nih, udah tuh. Kita begini. Tuh, udah. Tuh. Oke guys, nih dia nih. Kebab Turki ala Kubiler. Udah jadi. Untuk daging ayamnya itu rasanya lebih condong ke asin. Ada pedesnya sedikit dan aroma rempah-rempahnya itu berasa banget. Kita cobain yang kecil dulu, guys. Lama gua nggak makan kebab jadi seperti ini, guys. Wow, tuh mirip banget. Akhirnya gua makan kebab lagi, guys, buatan sendiri lagi tuh. Langsung ya kita habeg, guys. Yuk makan yuk. Bismillah. Wow. Apa lagi? Ini enak banget, asoy. Jadi untuk kulitnya itu empuk banget, gampang digigit, gampang dikunyah. Kemudian rasa daging ayamnya itu berasa gurih asin gitu, dicampur sama asam-asam dari tomat sama saus tomat. Kemudian ada sensasi bawang bombay yang agak pedes-pedes gitu. Kemudian crunchy-crunchy dari daun selada. Dan yang terakhir saus sambal yang agak pedes-pedes gitu, guys. Habek lagi. Tambahin saus lagi. Sekarang gua mau cobain yang jumbonya nih, yang gede. Oke guys, yang jumbonya nih gua habek nih. Habek, guys, yuk makan yuk. Bismillah. Gede banget nih. Mmm.
mantap banget. Wah. Wait. Kok bisa? Wah. Kebanyakan. Lihat banyak banget. Abak. Wah. Mantap. Penuh. Kembali lagi ke saus. Wih. Oh no. Wih, deh. Gaya-gayaan gua. Tambah lagi ya. Puas banget. Wah. Terakhir abak. Habis, alhamdulillah. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk kalian semua sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler Kuliner Bikin Ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.